Biwanakan ya. Nah, biwanakan. Melimpah ruah. Melimpah masuk kayak jala kebu. Nah, itu dari masih anak kok. Masih anak. Masih anak, parunya masih putih. Oh. Cakep. Buat masteran bagus ini, Mas. Buat masteran mengerikan ya. Iya. Oh, mantep, Mas. Kacernya gede-gede. Gede-gede. Perut gemuk banget, kaki aman ya. Kaki aman. Oke, ini cukup 350 ribu. 50 ribu dapat cuca hijau sebesar ini. Iya, lebih gede. Assalamualaikum, Mas Dede. Waalaikumsalam, bosku. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ceria. Alhamdulillah ceria ya. Ya. Seperti biasa, bagi yang belum tahu nama kiosnya apa nih? Kios Lanjung Jaya, Mas. Posisi di mana nih? Posisi lantai dasar, kios yang belakang, pasar sayur. Pasar sayur ya? Ya. Jadi bagi teman-teman yang sulit nemuin kiosnya, kita kasih petunjuk lokasi deh. Tengah-tengah video. Tengah video. Buka dari jam berapa, Mas Didi? Buka dari jam 6 pagi, tutup jam 4 sore, Mas. Oke, jam 4 sore ya. Kirim-kirim gimana nih? Kirim-kirim seperti biasa, Jabodetabek bisa COD. Luar kota video call dulu, cocok transfer, nggak cocok cancel, Mas. Oke, yang penting kalau kirim ditanggung. Pembeli, Mas. Buka pertama gimana nih? Buka pertama bisa, Mas. Asal burung sehat, tidak cacat, nambahnya cocok. Lebih enaknya bawa ke kios. Bawa ke kios ya? Oke, kalau harga dia itu dengan di kios beda, solusinya gimana, Mas Dede? Oh, itu paling simpel, screenshot, YouTube, kabar gitu, updatean terbaru. Updatean terbaru ya? Nah. Oke, terima kasih banyak infonya, Mas Dede. Ah, lanjut. Kalau, saya kasih saya tahu, Ci. Kita kan tiap hari pembongkaran kayak gini, Ci. Kok badan saya selalu fit, Ci? Ya, kenapa itu? Minum madu kelanceng tambah hari istimewa. Madu kelanceng berapa harganya, Mas Bagus? Madu kelanceng itu harganya 150, makanya coba lihat deh, saya bongkaran sehari 3 kali 4 kali, tetap badannya strong, fit, badannya strong ya, dan nggak pernah mengeluh, selalu kencang dan fit terus. Makanya untuk kawan-kawan, minum madu kelanceng tambah hari tambah kencang. Dapatkan di kios Burung Alhamdulillah dan di Kabar Kicau, dan kalau mau COD di kios Burung Alhamdulillah menyediakan ya real madu kelanceng original. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu lokasi kios Langgeng Jaya Pasar Burum Pramuka, katakan itu dari parkiran belakang ya. Parkiran belakang yang ada di Pasar Burum Pramuka ini adalah kondisi parkiran belakang ya. Tuh. Nanti parkir motor aja atau mobil di sini ya. Kita langsung masuk aja ke dalam. Ini ada akses jalan ya ke kiosnya nih. Kita langsung lurus aja ya. Masuk terus ke dalam. Lurus terus. Langsung lurus terus. Tidak jauh adalah kios Langgeng Jaya. Nah, ini adalah kiosnya teman-teman nih. Ini banyak banget ini untuk stok bewanakan ya. Nah, bewanakan. Melimpah ruah. Melimpah masuk kayak jala kebu. Kayak jala kebu. Kayak jala kebu. Masih ada lagi, Mas. Nih, kalau pengen jala lagi. Ada. Paling terbanyak di Pramuka mungkin. Banyak banget Mas ini. Banyak. Dari sini berat ini. Ya. Kayak anak ayam ini, Mas. Kayak anak ayam ya. Nah. Ini kenapa kelebihannya apa kalau melihat dari anak kan? Kalau dari anak kayak gini kan bisa positif ngomong, Mas. Oh, jadi diajari di sekolah gampang bisa, ya. Ngomongnya bisa spontan. Banyak banget nih bewanakannya. Berapa masih di harganya? Harganya cukup 1.700.000, Mas. 1.7 ya? Iya. Kaki-kaki geser. Nah, tuh. Banyak banget ya. Di kios ini juga ada burung foksai mandarin. Foksai mandarin ini sudah ngepur ya, teman-teman nih. Pur total, Mas. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya cukup 100 ribuan, Mas. 100 ribu aja ya. Ya. 1.5. Di kios ini juga ready burung foksai jambul. Saya udah gitu. Ini foksai jambul Sumatera ya. Foksai jambul Sumatera, Mas. Foksai jambul Sumatera kena berapa, Mas Didi?
cukup harga 480. 480.000 ya. Oke. Di sini juga ada burung pose mantel. Udah ngepur nih. Oh, pose mantel udah ngepur. Pose mantel sudah ngepur ya. Buahnya stoknya, Mas. Melimpah, melimpah. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya cukup 190.000. 190.000 aja ya. Iya. Oke. Selanjutnya, Mas Didi, ada burung. Ini ekekling, Mas. Jovin. Jovin. Jovin atau ekekling ya? Iya. Udah ngepur belum nih? Udah pur total. Sudah pur total. Banyak banget ya baru pada dibongkar. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya cukup 550.000. 5,5 aja ya. Ya. Oke. Selanjutnya, Mas Didi, di sini ada burung jagal Papua, Mas. Jagal Papua ya. Nah, ini yang blorok, yang blorok punya. Jagal Papua yang blorok ini udah ngepur belum? Oh, itu udah pur total, udah pada bunyi ya, Mas. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya cukup 1,4. Harganya 1.400.000. 400.000 aja ya. Oke, berikutnya kita akan nge-review burung takur ya. Itu takur apa, Mas Didi? Itu takur bulldog Jawa, Mas. Takur bulldog Jawa. Iya. Udah bunyi? Udah, itu dari anak kok, Mas. Berapa harganya? Harganya 500.000. 500.000 aja ya, takur bulldog. Terus selanjutnya, Mas Didi, ini ada Pitohui. Pitohui juga ready ya? Ready, Mas. Ini Pitohui udah ngepur belum? Udah, pur total. Pitohuinya sudah pur total ya, banyak banget nih. Baru dibongkar. Ada cucak emas juga? Ada, Mas. Oh, jadi Pitohui dan cucak emas ya? Cucak emasnya agak minus, Mas. Berapa Pitohui? Pitohui harganya 700.000. 700.000 ya? Ya. Ini cucak emasnya minus kenapa? Minus di... Di pantai aja, Mas. Nah, bagian gemuk. Nah, ini di sini loh, Mas. Oh, aku jendol. Aku jendol. Ya. Lemak apa-apa sih itu? Tahu. Gak tahu dari ya? Sananya. Oh. Wah, berapa ini? Tapi badan gemuk ya? Gemuk. Kalau badan gemuk, sehat. Kaki-kaki aman ya? Aman. Oh, berapa ini, Mas? Jadi ini 400.000, Mas. 400.000 ya, cucak emas ya? Oke. Berikutnya, Mas Didi, di sini ada burung cucak kino ya. Nah, cucak kino lagi banyak, Mas. Banyak nih. Luver. Ada yang trotol juga nih. Ada trotol, ada yang minus juga ada. Nih. Ada yang bunyi. Ada yang sini sering bunyi kok. Nih, ini trotol jahat ini. Nah. Cucak kino ini trotol jahat. Oh, ini kayak gini kan cakep, Mas, trotolnya nih lo. Emang ada trotol lagi? Ada, ini yang trotol. Istimewa. Trotol juga ya. Banyak berarti trotolmu. Banyak, Mas. Berapa harganya jantan harganya ini? Harganya 320.000. Modal mulu sama? Sama aja. Oh, ini juga nih. Sampai sini loh, Mas Didi. Penuh. Banyak banget ini di hari apa ini? Hari apa ya? Hari Rabu. Hari menjelang Idul Adha. Besok Idul Adha ya. Iya. Jadi bagi yang abis sholat id mau kesini bisa ya? Bisa, pasti buka, kan? Buka, Mas, masih buka. Buka, mantul masih di. Yang betina ada nggak? Yang betina ada, Mas. Mana kira betina? Kira betina. Wali kok. Yang ini berapa? Berapa Mas ini yang betina? Kamu lupa naruhnya? Lupa naruhnya, saking banyaknya. Tapi ada ya? Ada. Berapa betina? Betina cukup 150 nih loh. Oh, udah ketemu. Nih, mana? Oh. Betina 150.000 ya? Ya. Lanjutnya emang ada yang murah, Mer ya? Ada, Mas. Mana, Mas Didi? Murah ada. Kenapa murah, Mer ya? Ya emang badannya agak kurus, Mas. Ini apa? Berarti murah, Mer ya, meriang ya? Nah, murah, meriah, meriang. Ini harga 3M nih, murah, meriah, meriang. Tuh. Soalnya baru datang kemarin itu, kok. Kurus, agak kurus. Tapi nggak ada yang cacat? Nggak ada, Mas. Berapa kinoi? Itu harganya cukup 150. Jantan ya? Jantan. Kita kinoi jantan 150.000 aja nih. Jantan loh ya, 150.000 nih. Selanjutnya, Mas Didi. Ya. Di sini ada burung cicak jenggot? Itu yang cicak jenggot Medan. Medan ya? Ya. Cicak jenggot Medan. Udah ngepur belum? Pur total. Berapa harganya, Mas Didi? Untuk cicak jenggot Medan harganya 180, Mas. 180.000 ya? Iya.
Berikutnya di sini ada burung jenggot Jawa, Mas. Jenggot Jawa. Ya. Ini jenggot Jawa dari mana ini? Itu dari Banyuwangi, Mas. Kok warnanya begini ya? Nah, itu dari, masih anak kok. Masih anak. Masih anak, parunya masih putih. Berapa harganya jenggot Jawa? Itu harganya cukup 400.000. 400.000 ya? Iya. Di sini juga baru dibongkar nih, cicak hijau termurah di dunia ya. Yaitu cicak hijau mini. Murah karena bodinya mini ya. Bodinya mini. Murah karena bodinya mini. Banyak banget, Mas Didi. Banyak, Mas. Untuk jenis cak hijau mini stok berapa 20 harganya? Ekor. Harganya 170. 170.000 ya. Cak rantingnya mana? Ini cak ranting ada, Mas. Cak ranting juga baru dibongkar nih di hari Kamis ini ya. Ya. Ini cak ranting yang kelamin jantan tuan, Mas. Ya. Berapa, Mas, ini cak rantingnya? Cak ranting cukup 150.000. 150.000 ya. Ya. Lanjutnya, Mas Didi. Tengkek buto. Apa ini? Tengkek ya. Nah, tengkek buto. Tengkek bunyinya bahaya. Oh, buat masteran. Udah mulai mandiri, Mas. Udah mandiri? Udah mulai mandiri. Udah mulai makan sendiri ya. Nah. Masteran bagus ini, Mas. Masteran mengerikan loh. Iya. Berapa ini, Mas Budi? Harganya cukup 1.200.000, Mas. 1.2 aja ya. Tuh, ini juga cak hijau mini saking banyaknya ada di sini juga ya. Nah, di sini ada burung kepodang apa, Mas Budi? Itu kepodang Jawa, Mas. Kepodang Jawa. Iya. Sudah lapor belum? Itu dapur, Mas. Kalau kepodang Jawa itu gampang ngepur. Kepodang Jawa ini kena berapa, Mas? Jadi harganya cukup 175. 175 ya. Ya. Ada juga burung jagal Papua yang hitam. Papua yang hitam. Udah ngepur juga. Udah, Mas. Berapa jagal Papua yang hitam, Mas Budi? Itu harganya cukup 1.400.000. 1.4 ya. Ya. Ini juga ada burung cililin coklat, Mas. Coklat. Burung mulus. Ini coklat ini burung mulus ya. Ya. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya cukup 1.100.000. 1.1 ya. Ya. Lanjutnya, Mas Didi, ada burung panca. Panca warna, Mas. Warna ya. Ini panca warna ya. Udah ngepur belum, Mas Didi? Oh, panca warna udah pur itu, Mas. Udah ngepur ya. Ya. Berapa ini harganya, Mas Didi? Harganya cukup 650.000. 6,5 aja ya. Ya. Oke. Kepodang emas nggak ada ya? Nggak ada. Apa? Di sini ada burung kapas sembak ya. Kapas sembak. Nah, kapas sembak yang dari Sumatera, Mas. Oh, dari Sumatera ini? Ya. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya cukup 400.000, Mas. 400.000 ya. Kalau yang bondol 38. Bondol yang sebelah kiri? Ya. 380.000. Oke, Mas Didi. Berikutnya kita akan review burung.
Samyong, Mas. Samyong, ya. Nah, itu Samyong NTT punya. Samyongnya melimpah ruah dari atas sampai bawah ya. Ya, yang dari NTT, Mas. NTT. Emang satu lagi dari mana? NTB. Bedanya apa, Mas? Jadi... Bedanya dari mata, Mas. Matanya kenapa? Kalau yang NTT itu matanya merah. Merah. Nah, kalau NTB itu hitam. Hitam ya? Ya. Tapi body? Body gede, Mas, kalau NTT. Ya. Identik body besar ya? Besar, Mas. Hati-hati, Mas, ini. Tuh, yang sebelah kiri yang dewasa. Ya, tinggal pilih, Mas. Mau yang sebelah kanan apa yang dewasa aja. Trotol jantan. Ya, cakep-cakep gede-gede mulus-mulus. Berapa harganya, Mas, ini? Harganya cukup 1 jutaan, Mas. Ush. Harganya cukup 1 juta ya. Iya. Bondol mulus sama? Kalau yang bondol 1,5. Bondol 1,5 lebih ya. Murah ya? Iya. Padahal body gede ya? Body gede. Kalau NTT itu gede, Mas. Mata gede merah, oh, merah. Mana sih mata merah? Lopak pinggirnya ini merah, Mas. Oh, Mas, itu pinggiran mata ya. Itu ada lingkar merah. Iya, lingkar merah. Seperti itu ya? Iya. Oke. Okay. Bimoli senter dikit. Nah, ini ada burung bimoli atau kancilan, Mas. Mas ya. Berapa ini bimoli? Itu agak semper dikit, kasih harga 150. Agak semper 150.000. Iya. Ini ada burung caranting total ya? Enggak. Caranting Jawa. Nah. Caranting Jawa ini identik dengan BBC ya suaranya nih. Kelamin jantan berapa harganya, Mas? Harganya cukup 180, Mas. 18 saja ya? Iya. Di sini juga ada burung cicak pantai. Nah, cicak pantai, Mas. Ini cicak pantai yang udah ngepur. Udah pur, dari Sorong punya. Ini yang Sorong ya? Iya. Dari Sorong Papua. Berapa harganya, Mas Didi? Harganya 750.000, Mas. 750. Iya. Ada juga burung teledekan apa, Mas Didi? Teledekan bakau, Mas. Teledekan bakau. Iya. Teledekan bakau atau Gunung Sumatera berapa harganya? Itu udah bunyi harganya 350. Ya, setengah ya. Ya. Ini di kios ini ada burung cicak rowo ya. Cicak rowo dewasa. Cicak rowo dewasa, Mas. Udah bunyi ya? Udah. Tangkaran apa hutan? Itu tangkaran, Mas. Tangkaran ya? Iya. Berapa harganya, Mas Ibu? Itu harganya cukup 7.500. 7.500? Iya. Di hari Kamis ini juga baru bongkaran, hari Kamis, hari Rabu, baru bongkaran cacer. Cacer, Mas. Kita mulai dari yang betina dulu. Nah, yang betina, Mas. Ini ya. Ya. Ini cacer yang kelamin betina ya, teman-teman nih. Jantan. Jantan. Burung udah ngepur belum ya? Udah pur, Mas, pur halus. Oh, sudah ngepur halus. Iya. Cacer betina berapa, Mas Didi? Cacer betina cukup harga 150.000-an. 150.000 ya? Iya. Yang trotol jantan ada enggak? Trotol jantan banyak, Mas. Banyak ya. Di sini ya, teman-teman, untuk stok cacer yang kelamin jantan trotolan ya. Trotolan jantan, Mas. Dari mana asalnya, Mas? Asalnya dari Pontianak punya, Mas. Oh, dari Pontianak. Nah, budinya gede-gede ini. Tak tangkap satu ya. Emang gede. Gede kalau bilang gede. Tapi sudah pasti jantan belum? Kalau ini real, real jantan, Mas. Kalau betina ya dijual betina kok. Oh. Ini real jantan, oh, metaliknya kelihatan hitam. Metaliknya terlihat ya. Lihat. Oke. Okay. Cukup harga? Berapa, Mas Didi? Harganya cukup 280.000. 280.000 ya. Ya. Ini yang trotol jantan. Trotol jantan. Dewasanya mana? Dewasa ada, ini juga banyak. Yang bondol ada, yang mulus juga ada. Ini yang dewasa. Nah, itu yang bondolan, Mas. Bondolan ya? Iya. Ini yang mulusnya. Mulusnya banyak, Mas. Palangka nggak main, Mas Didi? Untuk more palangka nggak main dulu. Ini banyak banget lo. Oh, mantep, Mas. Kacernya gede-gede. Gede-gede. Mata kanan kiri aman semua, Mas. Perut gimana, perut? Gemuk. Full. Berapa, Mas Didi?
Ini harganya cukup 250 yang mulus. Kalau yang bondol 23. 23 ya? Ya. Banyak stok ini. Banyak Mas, datang 60 ekor. Oke Mas Didi, lanjutnya kita akan review burung Cak Ijo. Cak Ijo ya, ini juga baru dibongkar nih. Kita mulai dari yang murah meriah dulu nih. Ini Cak Ijo yang nota apa ini? Itu betina Mas. Betina? Ya. Betina murah meriah nih. Normalnya berapa Mas Didi? Normalnya 200. Normalnya 200, promonya jadi? Itu cukup 175. 175 aja ya Cak Ijo ya. Cak Ijo. Terus yang nopengnya? Ini yang nopeng PH ada Mas. PH ada nggak Mas Didi? Oh PH ada. Yang PH ada? Ada. Oh, sekarang udah main PH lagi nih. Ini ada PH. Ini? Ya, ini sama ini. PH apa itu bagi yang belum tahu? PH itu paruh hitam, Mas. Bisa 90% itu jantan. Tapi nggak garansi ya? Nggak. Berapa aja PH? Itu PH cukup 280, Mas. 28 aja ya? Ya. Banyak ya? Banyak, Mas. Masih ada 10 ekoran, no. Terus yang nopengnya juga ready? Oh, nopengnya ada. Ini Cak Ijo nopengnya ya? Ya. Cak Ijo nopeng? Bondol. Nah, ini yang harga miring ada. Nah, ini yang Cak Ijo nopengnya berapa harga, Mas? Jadi... ini kita kasih harga 550 aja, Mas. 550.000? Ya. Bondol mulu sama? Bondol mulu sama. Oh, murah banget Mas Didi? Murah karena ngabisin. Oh ngabisin. Kalau normal 600 Mas. Berarti spesial promo hari raya. Hari raya itulah kan. Ini yang murah lagi ada Mas. Cuma ada lagi yang murah. Murah. Ini warnanya udah mutasi. Warnanya udah mau mutasi tapi murah. Oh warnanya udah mutasi tapi murah. Iya. Bahan apa gacoran ini? Udah hitung bahan aja. Tapi sebenarnya udah bunyi belum? Ya pasti udah bunyi udah Mas. Udah bunyi ya? Nah. Warnanya begini sih ya? Ya gede Mas. Dan jinak juga? Jinak gede. Berapa ini Mas Didi? Itu harganya spesial, murah banget. Berapa? 350. 3,5? Nah. Asli? Asli Mas, lu tak tangkep ya. Kenapa dia jual murah? Ya emang pas dapetnya murah, jual murah. Oh, burung sehat sih. Padahal Cak Ijo besar ya? Besar Mas, sehat banget kok, gak ada yang cacat kok. Apa kanan kiri? Aman loh. Bagus. Dia agak, cuman agak berair dikit doang. Oh, matanya rada berair. Tapi gak ngaruh Mas. Tapi paru? Oh, paru aman semua. Perut-perut gimana perut? Oh, gemuk banget. Perut gemuk banget, kaki aman ya? Kaki aman. Oke, ini cukup 350.000. 50.000 dapat Cak Ijo sebesar ini. Iya, lebih gede. Bahaya Mas Didi. Oke. Gacoran Mas Didi, ada nggak Mas Didi? Cak Ijo gacoran ada. Nah, ini Cak Ijo yang gacoran ya. Dia gacoran buat gede juga ya? Gede Mas. Berapa harganya? Harganya cukup 1 juta. 1 juta? Ya. Oke teman-teman. Itu saja liputan hari ini. Bagi yang berminat bisa datang langsung atau kontak langsung ke nomor tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.